Oke cuy, balik lagi bersama aku Sam Sam Rotati Channel buat yang kesan-saru, dan hari ini kita bakal mainkan game Honor of King. Gak main sih, aku bakal berbagi informasi kepada kalian semua yang belum baru main game Honor of King. Sebenarnya game Honor of King ini mirip banget sama Mobile Legends, ya emang game apa mirip banget ya. Tapi bedanya di sini tuh ada sebuah event yang sangat menarik buat kalian semua. Tolong jangan sampai ketinggalan. Buat kamu para pecinta game MOBA yang mau mainkan game Mobile Legends juga serta game Honor of King juga, ini event sangat menarik sekali coy, yang dimana selama 25 hari kita bisa mendapatkan hero ataupun skin secara gratis tiap hari coy. Ingat, tiap hari ya. Oke, caranya gimana? Caranya pertama lu download dulu dong apa ini namanya Honor of King. Selain itu juga di Honor of King ini masuk 7 hari pemain baru itu dia akan bisa mendapatkan hadiah-hadiah berikut ini, yang dimana ada hero, skin dan hero lagi serta skin lagi yang di belakang itu skin spesial coy. Yang ini kalian bisa lihat ini skin Arthur itu epic bahkan coy, bukan spesial, epic coy. Oke, di sini saya udah login di hari ke-6 yang dimana saya udah mendapatkan 6 hero gratis. Nggak cuma 6 hero dari sini doang, tetapi dari setiap kita menyelesaikan pertandingan juga kita akan bisa mendapatkan hero ataupun skin coy. Karena apa? Karena di game Honor of King ini adalah game baru coy, baru maksudnya baru rilis di Play Store versi global gitu coy, yang dimana dulunya itu ada di versi Cinanya doang, sekarang udah mengglobalkan diri coy. Let's go, kita ambil dulu hadiah hero ke-6 ini. Dapat hero acak, dapat apa? Kita lihat. Sarung pedangku hilang. Siapa ini? Prince of Renling. Siapa namanya ya? Renling. Namanya Prince of Renling emang coy. Ini return lagi. Oke, kita konfirmasi terlebih dahulu kita udah mendapatkan hero itu. Dan di mana bang? 25 hari kita bisa mendapatkan hero. Enggak 25 hari, sebenarnya 1 bulan sih. 1 bulan kita dapat hero coy, dapat hero ataupun skin coy, yang dimana akhirnya itu kita bisa mendapatkan skin legend coy. 100% bisa dapat skin legend ya. Itu yang pertama, ambil dulu ini hadiah-hadiahnya karena kita adalah pemain baru di sini, jadi kita bisa mendapatkan apa hadiah-hadiah yang spesial coy. Pertama kita masuk ke ini nih di sini nih, kamu lihat nih, freebie frenzy, klik. Nah di sini coy kita udah miliki tadi skin Musashi ini, udah ambil. Di sini tersisa itu sekitar 23 hari lagi, kalian bisa lihat di sini. 23 hari lagi, 23 13 jam cuy. Itu adalah hadiah yang bisa saya dapatkan cuy. Dan di putaran ke-200 nanti kita bisa mendapatkan loh, kalian. 146 lagi untuk bisa mendapatkan skin epic atau legend cuy. Catat itu cuy. Dan di putaran ke-100 kita bisa dapat skin epic cuy. 100% kita bisa dapat skin epic cuy. Oke, gitu lama kita lihat apa acaranya itu, ambil dulu ini cuy apa? Untuk bisa refresh, saya bisa mendapatkan 12 kali refresh bos. Dan kan di sini, lu bisa baca di sini 46 kali lagi hingga hadiah berharga. Hadiah berharga di sini yang dimaksud adalah skin epic tadi coy. Kita langsung refresh saja. Dan ini tanpa batas ya. Apa ini? Mendapatkan kotak trial saat digunakan. Trial bisa digunakan selama pemilihan hero. Ini gratis coy. Setiap hari kita bisa dapat ini gratis ini. Oke. Okay. Kita tiap hari bisa klaim di sini sama ini. Oke, kita cari dulu yang menarik hingga batas refresh itu kita sampai maksimal coy. Ini apa? Fuji. Batas refreshnya itu sampai maksimalin gitu guys ya. Oke, ini udah dapat. Tadi kita refresh dan sebelah sini. Musashi kita beli dulu. Kita ambil Musashi aja coy. Karena aku suka hero modelan assassin coy ya. Oke, kita ambil dulu dan kita bisa mendapatkan satu hero lagi. Di sini tersisa untuk refresh saya tersisa 4 kali lagi kita bisa refresh. Oke, ini sama kok, sama ya ini. Oke, dan spin kita sudah habis. Di sini kita tinggal tersisa 34 kali lagi untuk bisa mendapatkan skin epic coy. Di sini apa namanya syaratnya itu gampang banget. Kita tinggal lakuin misi-misi yang ada di sini. Pertama dapat 15. Selesaikan 20 match, dapat 15 lagi, selesaikan 30 match. Begitu cuy, kita bisa dapetin skin epic cuy. Nanti skin epicnya siapa? Kita lihat hero-heronya. Pertama kita lihat dulu di pas ini. Kita juga bisa ambil gratisan di sini coy. Intinya ini apa ini namanya? Marketingnya luar biasa sekali cuy ini game ini cuy. Jadi buat kalian semua yang mau bermain game ini bareng-bareng aku, silahkan klik ini apa dulu nih.
silakan lu download aja dulu coy game ini di Play Store coy, nggak promosi nggak apa, di sini emang promosi tapi nggak dibayar. Dan oke, segini aja dulu video kali ini, jangan membagikan informasi sebegitu aja. Thank you banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.